Gengski, ketemu lagi di Salto TV, channel paling kece dan bombastis. Gengski, langsung aja nih kita bahas perkembangan terharu dari kisah asmara Laudia Cynthia Bella. Jadi, setelah rencana pernikahannya dengan Afif kala gagal, tiba-tiba kakak Bella dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan Engku Emran, seorang pengusaha sukses asal Malaysia. Kabar itu terungkap saat video prosesi pengajian menjelang pernikahan yang digelar keluarga Bella diunggah di akun Instagram gosip @lambetura. Sophie dan Cynthia Bella akan tetap bersama keluarga. Terima kasih untuk semua. Lepaskan kasih sayang, lepaskan ridhonya seperti Cynthia bercinta. Ridhoi Bella, ciptakan rumah tangga yang dalam video singkat itu, tampak Bella yang mengenakan gamis dan hijab abu-abu, sungkem pada kedua orang tuanya diringi derai air mata, gengs. Sayangnya, Bella belum bersedia memberi keterangan ihwal peristiwa dalam video itu. Tapi, di akun salah satu kerabatnya, muncul foto-foto Bella berangkulan dengan keluarga terdekatnya saat pamit atau minta restu setelah acara pengajian selesai. Alright, gengski, setelah gagal nikah padahal sudah dilamar Afif Kala, rupanya Bella langsung kepincut Engku Emran, duda beranak satu yang usianya lebih tua 13 tahun. Rencananya pernikahan Bella dengan Engku Emran ini tak lama lagi akan digelar di Malaysia. Oke deh gengski, itulah kejutan dari Laudia Cynthia Bella. Ayo kita doain semoga niat mulia Bella kali ini bisa berjalan lancar. Nah gengski, silakan kalian komen atau ngasih saran untuk kedua pasangan ini. Jangan lupa ya. Untuk info selanjutnya, pantengin terus Selebtube TV. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus nge-like, ngikutin, nge-share. Selamat.